Teh, tadi posisi yang tadi emang hujan gede atau seperti apa, Teh? Gede, gede banget. Itu rumah rusak karena apa tuh? Rusaknya ya itu kena dari banjiran kali. Terusan ada air dari atas ngeluap sampai ke banjiran ke rumahnya, jadi gitu. Jadi rumah yang rusak ada berapa, Teh? Satu aja. Kalau untuk korban sendiri? Korbannya tadi kan hampir hanyut. Cuman saya nyuruh si ibunya ke atas aja, jadi dia ngerangkak aja ke atas langsung. Ibu siapa namanya, Teh? Kurang tahu ya, kurang paham. Soalnya beda RT. Berarti kalau itu rumah atau kontrakan atau apa, Teh? Kontrakan. Sekarang si ibunya udah dibawa ke rumah sakit? Iya, udah. Yang satu itu luka ininya, berdarahan banyak. Pak, ini itu kejadian tadi jam berapa, Pak? Kira-kira tadi badai lahor lah, sekitar jam 1 sampai jam 2 hujan lebat gitu. Rumah yang rusak berapa, Pak? Hanya satu itu. Satu. Milik siapa, Pak? Itu miliknya milik Haji Ade, Pak. Haji Ade tadi itu yang bohong itu, korban itu kontrak, Pak. Oh, kontrak. Korban total berapa orang, Pak? 2 orang, Pak. Sekarang udah dibawa ke mana, Pak? Ke rumah sakit. Ya. Rumah sakit mana tuh? Kan itu berasal dari selokan. Tapi itu sebenarnya bukan sangat kecil sekali lah kemungkinan kalau berusan dari sungai itu. Tapi itu adalah efeknya dari air yang meluap yang dari sungai selokan kecil atas itu terkumpul di rumah tersebut. Mungkin karena beban berat itu tembok nggak kuat, jadi dia jebol temboknya. Pada waktu kejadian korban sedang apa tuh, Pak? Katanya sedang ada di dalam rumah. Katanya tadi salah satu korban, Bu Oom sendiri, hampir terbawa hanyut ya, Pak? Betul, karena itu rumahnya roboh, di mana lantainya itu roboh juga, roboh kan itu di pinggir kali. Jadi dia terbawa arus itu. Tapi kebetulan itu katanya pegang ke besi beton itu. Itu luka yang dialami korban seperti apa, Pak? Kalau Bu On, saya lihat itu kakinya, Pak. Kakinya dia luka, kelihatan. Kalau anaknya kebetulan itu karena tan roboh, itu ada tembok yang jebol, dia nimpa anaknya, Pak, ke muka anaknya gitu. Itu negatifan. Ini nu. Saya nyusul sama kayak itu terus. Itu sih, Pak.